Wih, gokil nih. Gunung Harta dikasih unit baru dari Avante K8 ya teman-teman. Ini menggunakan sasis Mercy. Udih, ngepres teman-teman. Wah, masih orangnya anda sepertinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Mas Arief Penggila Busmania. Pada video hari ini saya bersempatan lagi hunting angkatan pagi ya teman-teman, dari Terminal Lembang Celeduk Tangerang ya teman-teman. Dan terpantau ada satu unit Garuda Masjid Bus 5 ya teman-teman, Capella Jakarta Ponorogo. Penumpangnya di pinggir jalan ya teman-teman. Tadi satu unit udah berangkat, dan tersisa satu unit ini JB5 ya teman-teman. Nggak perlu lama-lama, langsung unitnya diberangkatkan ya teman-teman dengan sasis Hino RM 280. Dan unit Agung Sejati tujuan Wonogiri angkatan pagi siap diberangkatkan ya teman-teman. Ini habis dari Celeduk, mampir dulu ke Pondok Pinang dengan kapasitas seat 26 ya teman-teman. Wih, miring banget, gokil. Selamat bertugas, semoga selamat sampai di tujuan. Disusul lagi sama PO Haryanto White Roses. Wih, mentul-mentul, gokil. Joget nih busnya. Wih, sama-sama tujuan Wonogiri ya teman-teman. Selamat bertugas, semoga selamat sampai tujuan, amin. Ini persiapan lagi, ada satu unit GM Royal tujuan Solo Wonogiri angkatan pagi. Wis, mentul-mentul, gokil suspensinya. Kriat-kriat nih pakai Hino RK8 R260. Dan satu unit PO Santika angkatan pagi nih teman-teman, persiapan ke shelter keberangkatan. Sepertinya nampak sulit ya teman-teman untuk keluar. Dan akhirnya ini Agramas yang tadi malang jalan langsung dipindahin ya teman-teman, karena banyak unit-unit angkatan pagi yang mau jalan tertutup sama unit ini ya. Nah, ini contohnya nih, ada wish Gunung Harta nih pakai Avante. Untuk unit Agramas R001 ini berangkat siang ya teman-teman, sekitar jam 10-11an. Wish, ngepres lagi teman-teman. Wah, ngeri sedap. Ini drivernya gokil nih, jago banget nih. Wih, ngepres banget, gokil. Katanya kalau rayakin yang gak usah diiniin. Gokil emang sini, butuh aba-aba yang benar-benar pas ya teman-teman.
Wis, akhirnya bisa juga nih teman-teman. Mantep. Wih, gokil nih. Gunung Harta dikasih unit baru dari Avante H8 ya teman-teman. Ini menggunakan sasis Mercy. Udih, ngepres teman-teman. Ini karena kalang ada bus laju Prima. Mepet banget nih teman-teman, gokil. Unitnya boys banget nih dari Gunung Harta. Ini untuk Gunung Harta ke Wonosari angkatan pagi dari Ciledug ya teman-teman. Wih, mentul-mentul. Suspensinya mantep. Emang gak diragukan banget. Sasis Mercy. Kena. Gak nyampe. Gak nyampe ini. Mentok, suruh mundurin dulu nih. Paling gak nih laju Prima. Emang gokil sih. Skill driver di sini tuh udah mantep banget. Walaupun banyak sering terjadi insiden sundul-sundulan karena terminalnya sempit ya teman-teman. Ora bisa. Akhirnya mundur lagi nih teman-teman. Ini di belakang ngepres juga nih, ada bus Agung Sejati, sebelahnya ada gerobak juga. Akhirnya nih Gunung Harta dengan menggunakan bodi Avante H8 bersasis Mercy H1626 keluar dari parkiran. Wah, masih orangnya anda sepertinya teman-teman. Oh, jelas kena ini, nggak mungkin kalau nggak dimundurin unit laju primanya. Dan laju primanya tuh belakangnya ngepres sama bus Agung Sejati sama gerobak. Mundurnya pun juga masih ragu-ragu nih. Mulai rame lagi, padang lihat. Mulai rame orang mendekat. Nah, Agung Sejatinya udah dimajuin nih. Walaupun ngepres sama depannya nih ada Santika. Nah, kan gerobaknya dipindahin juga akhirnya. Gerobak ada orang. Susah, ada gerobak. Nah, sampai. Wis, gokil, ganteng banget nih unitnya. Mentul-mentul lagi. Kentut busnya. Tapi kok suaranya kasar banget ya teman-teman. Akhirnya. Dan satu unit bus Murni Jaya tujuan Wonosari angkatan pagi ini juga mau persiapan berangkat ya teman-teman.
parkirnya paling ujung ini di tempat becekan. Julukannya ini Jalenda 241. Wis, gokil. Ngeri-ngeri sedap nih. Ini nyampe 10 orang kali ikut bantuin aba-aba bisnya. Nah, ini Jakarta Klaten, teman-teman. Angkatan pagi. Nah, ini unit santikanya dimundurin karena berangkat nanti sore ya, teman-teman. Kalau Murni Jaya ini ke Klaten, ini ke Wonosari, teman-teman. Ini gokil banget nih unit Gunung Harta. Unit terbaru ya, teman-teman, buat warga Wonosari. Bisnya keren. Wis. Penumpangnya juga udah banyak nih, teman-teman, mau masuk ke bisnya. Oh, ternyata ini ada satu unit Raya ya, teman-teman, yang mau berangkat sama Murni Jaya nih, terhalang di belakang, main becek-becekan bus off-road ya, teman-teman. Kalau di Terminal Lembang Celeduk, wis gokil. Ngeri-ngeri sedep. Anjir. Jago banget di sini drivernya. Nah, kalau yang ini ke Wonosari ya, teman-teman. Kalau Murni Jaya yang tadi ke Klaten. Disusul lagi sama PO Raya. Wih, mentul-mentul. Untuk PO Raya ini tujuannya ke Semarang Solo ya, teman-teman, angkatan pagi. Ini unitnya keren nih, ada strobonya nih. Langka, biasanya Raya tuh polosan. Dan ini ada lampu strobonya. Ini ada satu unit Agramas JP5 baru tiba ya, teman-teman. Unitnya ganteng banget nih,
Raya Eksekutif 28. Oh, benar-benar super sibuk nih teman-teman kalau angkatan pagi dari Lembang Celeduk. Penumpangnya juga semakin ramai. Akhirnya Raya di shelter keberangkatan teman-teman. Wih, mentul-mentul, gokil. Gramas R20 Jet Bus 5 yang berangkat sore ya teman-teman. Ini ngepres lagi sama kacanya Agung Sejati. Keren banget nih, Agramas diperbarui terus unit-unit yang di Terminal Lembang Celeduk.